Ini kan internet. VIP. Studio berapa? Studio 4. 4. Kita lagi di studio 4. Isinya apa? Enggak tahu isinya. Poster apa? Poster nyeret. Keren sih. Versinya bukan itu loh, apa kayak mamanya gitu. Ini keren. Nggak ada lagi. Lanyar. Lanyar, keren tuh. Tuh, ini ya tuh. Full HD. Dia rednya tuh red. Kayak ada item-item hilang gitu. Ntar berapa pesan gue? Merah pudar. Barang. Jadi nggak merah doang, ada ini. Pudar-pudar. Worth it, 80.000 worth it. Iya, worth it. 80.000 worth it. Thank you.
dong? Gak tau. Ya ini gue. Sering ya? Lalu mau kan kita makan dulu. Jadi, gue. Hah? Rida. Sama cosplay Rida. Aku pengen lihat yang pet. Iya. Kita depan kok. Ha, cari ha. 11 sama. 2000 years later. Gue gak ngeliatin muka lu, sumpah gue nonton Sinut. Enggak, maksudnya ini sekarang nih lagi muka gue ini udah kelihatan nih. Gimana ya, first impression? Ya lemes. Eh, first impression. Last impression. Setelah nonton? Ya, last impression. Sama aja sih. Wah, tenaga gue udah, apa ya, ke deplet ya, deplet kebuang gitu. Baterai lebih tuh gue. Nonton gitu aja bikin lemes ya, anjir. Baterai aja. Ganti baterai. Lu sekarang nangis enggak apa-apa? Cerita sambil nangis. Enggak, tadi udah mata gue udah basah. Udah record. Lu nonton pas nanti? Alert.
Alert. Kalau gue sengaja justru ngomong spoiler ya. Ya gimana ya, first impression? Chat gue, setelah nonton tenaga gue kebuang abis ya, di flat ya. Gara-gara cuma nonton doang sih, langsung lemes gitu. Gimana ya rasanya? Emang energi beda banget. Kebuang banget, padahal gue gak hype ya, cuma kayak gini. Cuma ada momen kayak, ikutan kayak, apalagi pas yang utanyanya tuh kayak branding disco gitu. Nangis aja sih, apaan ini gitu. Kayak mau nangis gitu, kayak enggak sih, soalnya gue baca lirik terus kayak hanyut banget gue. Gue juga sambil baca lirik gitu. Kayak gimana gue gak bisa berkata banyak gitu. Udah, sekarang gak bisa berkata banyak. Tapi yang bilang apa, ketemu artis Red Black katanya lagu, apa kabar? Kan gue bilang, dia matanya kukuk ya. Nah itu yang komen hater kan, lu kan baru nih nonton. Menurut tanggapan lu gimana tuh? Enggak. Yang ngerespon hater gitu. Ya, itu mungkin enggak ngerti juga kan, orang beda-beda. Kita hargain pendapat orang ya. Story-nya ya, kalau fans ya. Okay. 10 lah. Tapi kalau dari kritik ya, kayak kurang sih. Gimana kayak bukan kurang lebih jelek ya. Tapi gue masih seneng aja. Jadi tanggapan hater soal bilang apa, enggak tahu haters katanya mau bener dia real apa? Tapi kemungkinan saking kritiknya gitu, mereka tuh yang gak aku suka film ini karena terlalu banyak musiknya. Itu karena dia berharap action dan sense dari situ. Dan padahal kalau langsung berantem gitu kayak gimana gitu, jadi gak ada latar belakang, ada kayak story tentang si sense, misalnya apa sejarah dia gimana. Nah, yang tadi bahas soal King Haki itu kejauhan anjir. Oke. Itu kejauhan. Padahal berarti di tempat tadi juga karakter apa, anggota Shang tuh kayak dikasih apa, kisi-kisi apa sih? Kisi-kisi teaser gitu, jadi kayak orang masing-masing tuh punya skill unik kayak Last impression abis nonton One Piece, yang ikutin acara One Piece movie kan? Oh, iya. Terus speechless, jujur gue speechless sama movie itu keren. Oke, jadi udah 10 gua 1000. Gua 1000 per 10. Yang bilang musik kebanyakan aneh deh. Tahu. Emang poinnya gitu kan?